kembali lagi dalam Orek Nopot Channel. Semakin panas nampaknya skandal pencurian ataupun skandal pelombongan haram yang dilakukan di negeri Kedah yang juga turut mendakwa keterlibatan Menteri Besar Sabah-Sabah semua. Dan hari ini ya, berita yang sangat mengejutkan apabila seorang CEO MBI dan juga pengarah syarikat direman dan juga ditahan oleh SPRM untuk ya siasatan terhadap berjumlah RM 13 juta RII yang dicuri dan dilombong secara haram di negeri Kedah. Jadi sahabat semua, hari ini juga sebelum saya membacakan kenyataan berita ini, jadi satu laporan polis juga telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin muda ya, pemimpin muda daripada Pakatan Harapan khususnya ya. Jadi tanpa buang masa, semua kita mendengar ya ucapan dan juga kenyataan sidang media selepas mereka mengadakan membuat laporan di SPRM pagi hari ini, petang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Johari, mewakili Keadilan Negeri Kedah selaku Timbalan Pengarah Strategi Keadilan Negeri Kedah. Hari ini telah turun ke SPRM Al-Ustaz di Kedah untuk kita membuat laporan dan bacakan kenyataan media saya. Pada 18/7/2023, Keadilan Kedah telah selesai membuat satu laporan aduan kepada SPRM terkait penyalahguna kuasa dan ketirisan rasuah oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Terdapat dua artikel di Sinar Harian, A, 2 Mac 2023, yang bertajuk Gerakan Anti Sanusi Serah Memorandum Berkaitan RET. Yang kedua, 14 Julai 2023, yang bertajuk Kerajaan Kedah digesa beri penjelasan isu teroka pencurian RII. Melalui artikel ini, kami mensyaki berlakunya unsur salah guna kuasa dan penyelewengan dalam pengurusan projek pengerjaan unsur nadir bumi RII di hutan simpan Bukit Enggang SIK yang bernilai hampir 60 bilion oleh Menteri Besar Korporat MBI. Selain itu, pada tarikh yang kami juga membaca ciapan Twitter Datuk Lokman Adam berkaitan satu dokumen bertarikh 3 Ogos 2020, yang menunjukkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi telah memohon pas lawatan pekerja asing daripada China untuk bekerja di tapak berluasan 1,220 hektar di SIK Kedah. Surat ini ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri, namun tindakan Menteri Besar Kedah membuat permohonan ini adalah buah bidang kuasa kerana sepatutnya permohonan dibuat oleh syarikat yang dilantik. Kami khawatir tindakan Menteri Besar Kedah ini adalah satu bentuk ketirisan kuasa dan terdapat unsur rasuah daripada syarikat terbabit. Kami mengutuk dan menentang sekeras-kerasnya salah guna kuasa dan penyelewengan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Kami telah selesai membuat satu laporan khas kepada SPRM supaya melakukan siasatan penuh dan terperinci dalam isu yang diadukan. Terima kasih. Alright, itu dia sahabat semua, satu laporan polis yang laporan ke pihak SPRM sebenarnya berkaitan dengan salah guna kuasa rasuah yang dikatakan bernilai sehingga 13 juta sahabat-sahabat semua. Dan ini memberikan satu ya ke apa nih, betapa mengejutkan ya perkara ini boleh berlaku sahabat-sahabat semua. Dan saya ingin membacakan update terkini
yang baru saja keluar berita sebentar tadi, sahabat semua, yang menyatakan juga memang mengejutkan apabila dikatakan CEO MBI dan juga pengarah syarikat Dreman berkait rasuah REE ataupun Nadir Bumi yang bernilai RM 13 juta. Itu dia sahabat semua. Jadi kalau sebelum ini penafian demi penafian yang dibuat oleh Sanusi, katanya tidak terlibat, katanya mereka hanya membuat penerokaan, tetapi sebaliknya mereka telah pun melombong mencuri Nadir Bumi yang ada di sana. Dan dikatakan siapa yang memberikan pas itu tidak lain tidak bukan adalah mantan ya Menteri Besar Kedah, yaitu Sanusi, yaitu yang didakwa di sana. Jadi saya mau membacakan kenyataan berita ini, sahabat-sahabat semua, untuk kita. Ketua Pegawai Eksekutif dia di Perbadanan Menteri Besar MBI dan seorang wanita yang juga pengarah syarikat ditahan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa berkait aktiviti perlombongan unsur Nadir Bumi REE yang berjumlah lebih daripada RM 13 juta. Jadi menurut SPRM, menurut sumber, SPRM mendapat kebenaran untuk menahan kedua suspek berusia 63 dan 40 tahun itu selama 3 hari bermula hari ini oleh Majistret Alorsta dan juga Majistret Shah Alam. Katanya kedua-dua suspek ditahan lewat petang semalam di Alorsta dan di Ibu Negara. Jadi sumber berkata, aktiviti perlombongan dijalankan secara haram oleh syarikat terbabit mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020. Lebih tepat lagi sejak kerajaan Tobuk Atap memerintah. Itu dia. Jadi hasil siasatan dijalankan dapat mengesan bahwa beberapa pembayaran disyaki melibatkan rasuah berjumlah lebih daripada 13 juta diberikan syarikat itu sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram ini dari tahun 2020 hinggalah tahun 2023. Katanya syarikat milik wanita yang ditahan itu dipercaya mendapat kelulusan untuk menjalankan projek pembangunan ladang hitam, ladang hutan pokok getah Kelon Balak dan di dua kompartmen di Kedah dalam tahun 2016 lagi katanya. Jadi projek itu bertujuan untuk menanam semula pokok getah Kelon Balak di kawasan pembelakan yang terlibat, kata sumber. Pada tahun 2020, syarikat sama yang mengemukakan permohonan kepada kerajaan Kedah bagi menjalankan aktiviti perlombongan REE dalam kompartmen yang sama, tetapi tiada kelulusan diberikan. Dari sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan penahanan tersebut dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM 2009. Itu dia sahabat semua. Satu lagi perkara yang terbongkar. Ya, akhirnya, walaupun sebelum ini dinafikan oleh Menteri Besar, katanya semua dilakukan secara teratur, dilakukan secara mengikut SOP, dan katanya tidak ada perlombongan, ya. Katanya aktiviti itu hanya untuk pengoperasian saja, ya, untuk mengkaji dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya sudah berlaku ya sejak dari tahun 2020 ya, melalui kenyataan berita yang kita baru dapat ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mengejutkan ya, benarkah bagi mereka yang melindungi ini adalah daripada pihak kerajaan Kedah atau daripada MB yang dikata didakwa menyalahgunakan kuasa. Ya, so amat menarik ya untuk kita ikuti berita ini, sahabat semua. Jadi sampai di sini saja apa yang saya ingin kongsikan kepada kita ya, berkaitan dengan isu skandal pencurian Nadir Bumi di negeri Kedah. Itu dia. Jadi terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu sekiranya sahabat semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti walaun-walaun, lebay-lebay, geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa,
Peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tumpuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.